buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, kita sekarang akan lanjutkan pembelajaran kita sekaligus latihan kita untuk melakukan tasrif lugawi untuk fi'il madhi bina naqis. Bina naqis itu adalah fi'il-fi'il yang lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya terbuat dari huruf ilat. Baik ilatnya berupa alif atau wawu, alifnya berasal dari wawu ya, atau berasal dari ya. Misalnya kayak kata da'a, dal ain alif, da'a. Atau kata roja, ro jim alif. Contoh lainnya maha, mim ha alif. Nah kalau kita menemukan kata yang huruf terakhirnya alif, huruf lampilnya, maka alif itu berasal dari wawu. Maha berarti mahawa, roja berarti rojawa, da'a berarti da'wa. Nah bagaimana ketika kata roja, da'a, dan maha ditasrif secara lugawian dengan domir-domir yang berbeda? Nah silakan lihat ya. Contohnya kata roja. Roja, rojautu, rojauta, roja. Rojautu, rojauti, rojat. Ingat susunannya ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Nahnu, antumahuma, nahnu, antumahuma, nahnu, antumhum, nahnu, antun, nahunna. Saya ulangi lagi. Rojautu, rojauta, roja. Rojautu, rojauti, rojat. Rojauna, rojautuma, rojawa. Nah, ketika huma, wawunya muncul. Alifnya diwajini wawu, dan wawunya dibaca. Rojawa, rojauna, rojautuma, rojata. Nah, ketika huma, mu'anas, bukan rojawata. Huruf ilatnya dibuang, menjadi rojata. Bukan rojawata, tapi rojata. Rojauna, rojautuma, rojata. Terus nahnu, rojauna, antum, rojautum, hum, rojau. Bukan rojawu, bukan roju. Semula adalah rojawu. Wawunya dua kali, rojawu. Kenapa wawunya dua kali? Karena wawu yang pertama adalah wawu lam fi'il. Asalnya kan rojawa, rojawu. Tetapi karena ada dua huruf ilat berdekatan, wawu dan wawu, maka wawu yang pertama yang lam fi'il dibuang. Tinggal wawu yang mencirikan jama', wawu jama'ah, wawul jama'ah. Jadi semula rojawu menjadi rojau. Wu-nya dibuang menjadi rojau. Rojauna, rojautum, rojau. Terus yang mu'anas, rojauna, rojautunna, rojauna. Saya ulangi lagi, langsung. Rojautu, rojauta, roja. Rojautu, rojauti, rojats. Rojauna, rojautuma, rojawa. Rojauna, rojautuma, rojata. Rojauna, rojautum, rojau. Rojauna, rojautunna, rojauna. Begitu, paham ya? Nah sekarang silakan Salsa dan Ibu coba tasrifkan secara lugawi kata-kata yang saya sebutkan. Ini masih kata mujarad dulu. Coba Salsa kebagian kata sama, sama, dan Ibu kebagian kata dana. Silakan Salsa duluan. Sama utuh, sama utar, sama. Bagus. Sama. Bagus. Sama una, sama utuma, sama wa. Sama wa. Sama una, sama utuma, sama wa. Sama una, sama utuma. Sama, sama ta. Sama ta. Ya, terus, terus. Sama una, sama utum. Samau. 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 Ya. Sama una, sama utunna, sama una. Sama utunna, sama una. Bagus. Ibu silakan Bu, Dana. Ja atau da? Da, Dana.
Danau tuh betul. Danau tu, danau ta, dana, danau tu, danau ti, danat, Ya. danau na, danau tu ma, danau wa, Ya. danau na, danau tu ma, danata, Ya. danau na, danau tu, danu, Salah. danata, danau tu na. Salah. Hum salah. Hum salah, bukan danu. Nunnya tetap fathah kan, dana nanya fathah. Dana itu asalnya dana wu, wu-nya dibuang. Jadi danau. Danau. Enggak ada danu tapi danau. Rojau, bakpao, ingat bakpao. Bakpao bukan bakpu tapi bakpao. Ada makanan namanya bakpao. Ya, silakan. Danau na, danau tum, danau. Bagus. Danau na, danau tumna, danau na. Danau tunna, danau na. Bagus, gitu ya. Nah, baik. Sekarang kata yang tadi, yang salsa dan ibu, coba diubah menjadi mazid dengan tambahan a di depan. Kalau roja berarti arja. Nah, baik. Ketika sudah dimazidkan, maka alif yang di belakang, di lam fi'il, roja, semula ro, jim, dan alif, ketika diubah menjadi mazid, semua mazidnya apapun, baik yang satu huruf tambahannya dua huruf maupun tiga huruf, maka alifnya menjadi ya atau alif maksuroh. Maka roja menjadi arja, hamzah, ro, jim, ya atau alif maksuroh. Nanti ketika ditasrif menjadi arjaitu, bukan arjautu. Kenapa enggak pakai wawu? Karena alifnya sudah berubah menjadi ya, sehingga menjadi arjaitu. Arjaitu, arjaita, arja, dan seterusnya. Nah, silakan salsa. Tambahkan hamzah sebelum fa'il, lalu tasrif secara lugawian. Silakan salsa. Asma itu asmaita, asma. Bagus. Asma itu asmaiti, asmat. Asmat, betul. Terus? Asmaina, asma itu ma. Ya. Enggak, asmaya kan wawunya sudah jadi ya. Asmaya. Terus? Asmaina, asmaitu ma. Asmata. Asmata bagus. Asmauna, asmautu. Bukan asmau, asmai. Kan wawunya sudah ganti menjadi ya. Asmaina, asmaitu. Asmaina, asmaitu. Salah. Hum. Asalnya asmayu, yu-nya buang. Untuk hum. Kan asma, terus ditambah dengan domir, lalu diubah menjadi domir hum kan. Maka asma menjadi asmayu. Nah, ya huruf ilat, bau huruf ilat, sehingga harus dibuang salah satu. Yang pertama, ya ini huruf ya-nya dibuang. Semula asma yu, yu-nya dibuang maka menjadi asmau. Oh, asmau. Semula asma yu jadi asmau. Silakan. Asmau. Ya. Asmaina, asmaituna, asmau. Asmaina, bagus. Ibu, silakan ibu. Ya. Bagus. Adnat bagus. Terus? Adnaina, adnaituma. Adnawa. Salah, kan sudah jadi ya. Adnaya. Terus? Adnaina, adnaituma. Adnata. Adnata. Terus?
Adnau, bagus, bagus. Adnau. Terus? Adnaina, Adnaituna, Adnaina. Ya, bagus. Adnaina, Adnaituna, Adnaina. Bagus, Bu. Selamat, Bu. Ya, itulah tasrif secara lugawi untuk fi'il bina naqis yang huruf terakhirnya berupa alif dan alifnya berasal dari wawu. Dan ketika mazid, maka alifnya berubah menjadi ya. Dan ketika tasrif lugawi, maka ianya juga gunakan menjadi ya lagi, bukan menjadi wawu. Adna menjadi adna itu, bukan adna itu. Itu saja. Selamat. Mau buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau buat saya bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.